Informasi pertama kami pemirsa, upacara peringatan HUT ke-78 TNI pada hari ini dilaksanakan di Monumen Nasional Jakarta. Presiden Joko Widodo selaku inspektur upacara memberi amanat dan tanda kehormatan pada puncak HUT ke-78 TNI. Sebelumnya Presiden Jokowi memeriksa barisan dengan menggunakan kendaraan tempur. Sama. Demo penerjunan. Dalam HUT TNI ke-78 ini sejumlah atraksi pun digelar, diantaranya terjun payung, demo udara dari 3 matra TNI yang mengibarkan bendera merah putih, serta manuver jet tempur. Ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-78 tampak dari sebelah kawan dengan memastikan sang Dwi Warna Panci tetap berkibar gagah di langit Nusantara tercinta. Berikan untuk Raja Wali Fly! Hadirin yang berbahagia, akan kita saksikan flight selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.